Oke guys, sekarang kita mengurutkan channel dari parabola mereknya RG Sat guys. Yang keempat, caranya tekan menu pada remote, tekan menu pada remote, kemudian cari ke posisi ubah siaran TV, lalu tekan OK. Nah, setelah ini kita tekan tombol pada remote, tekan kuning untuk memindahkan atau mengelompokkan channelnya. Seperti ini, tandanya dia akan lebih tinggi. Kemudian kita cari channel yang akan kita pindah. Cari yang akan kita guys. Ini banyak yang prabayar guys, atau kita hapus dulu. Caranya tekan tombol biru pada remote, lalu biru lagi, lalu tekan OK. Kalau ada tanda silang seperti ini, tandanya kita akan menghapusnya. Terus kita cari yang tombol yang berlogo S, itu prabayar. Setelah selesai semua tertanda, kita tekan menu lagi, lalu arahkan ke ya. Oke. Setelah itu kita akan memindahkan kembali ke tombol kuning pada remote. Oh, ternyata masih banyak guys yang belum terhapus. Kembali tombol biru kita hapus dulu yang berlogo S, tekan OK, tekan OK. Kemudian setelah tertanda kali seperti ini, kita tekan menu untuk menyimpannya. Tekan menu dua kali, setelah itu arahkan ke ya. Nah, yang berlogo S tadi sudah terhapus, dan untuk memindahkannya kita tombol kuning pada remote. Pada remote kita tekan tombol kuning. Jadi ini harus lebih tinggi. Dan kita cari yang akan kita pindah. Ini Indosiar yang ada di Telkom guys. Ini Indosiar yang ada di Telkom, SCTV. Untuk memindahnya kita beri tanda. Kita beri tanda, tandanya seperti ini guys. Caranya tadi kita arahkan ke TV yang kita akan pindah, lalu tekan OK. Lalu oke, setelah itu kita tempatkan pada posisi yang kita inginkan. Nah, kita akan tempatkan di sini guys, lalu tekan info pada remote. Kita jalankan ke bawah guys, kita jalankan ke bawah, terus dimana kita akan meletakkan channel barunya. Nah, kita letakkan di sini, setelah itu tekan info lagi, tekan kuning. Oke, sudah terpindah guys. Ini CCTV, ini transpondernya ini guys,
CCTV. Indosiar juga ini guys, di satelit Telkom. Oke, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe Edis channel. Terima kasih.